Terima kasih kepada mereka yang berikan cadangan untuk video kali ini. Pada mereka yang lain yang nak berikan cadangan, sangatlah dialu-alukan. Komen saja dekat bawah. Bila kita bercakap tentang pulau, mesti ramai antara kita terbayangkan pantai yang indah, langit yang biru, angin yang sepoi-sepoi bahasa, tenang dan nyaman. Ha, tapi korang tahu tak? Di sebalik kecantikan dan keindahan pulau, sebenarnya terdapat banyak pulau yang sangat berbahaya dan ada daripadanya telah ditutup dan diharamkan selama-lamanya. Jadi di dalam video kali ini, Faktaw akan senaraikan pulau-pulau paling berbahaya di dunia yang pasti akan buat korang ternganga. Dah sedia? Jom naikkan sau dan mulakan pelayaran. 10 pulau paling berbahaya di dalam dunia, korang takkan sangka. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Faktaw tau. Dan jangan lupa tekan loceng. 10. Pulau Ilha da Camada Grande, Brazil. Pulau Ilha da Camada Grande atau lebih dikenali sebagai Pulau Ular ini merupakan sebuah pulau yang terletak di Lautan Atlantik. Walaupun pulau ini terkenal dengan kecantikannya, tetapi tiada seorang pun manusia yang menghuni pulau ini dan pulau ini telah terbiar kosong selama lebih dari satu abad. Sama seperti namanya, pulau yang mempunyai keluasan 106 ekar ini merupakan tempat tinggal bagi ribuan ular yang sangat berbisa. Antaranya merupakan ular yang terkenal sebagai antara 10 ular paling berbisa di dunia, iaitu ular berkepala tombak emas atau golden lancehead. Kalau korang nak tahu, racun ular ini akan menyebabkan kegagalan buah pinggang, kecederaan tisu otot dan pendarahan usus. Dikatakan walaupun setelah dirawat, mangsa masih mempunyai 3% peluang untuk mati. Pada tahun 1909 hingga tahun 1920, terdapat beberapa keluarga yang tinggal di pulau itu untuk menjaga rumah api. Sehinggalah dikatakan pada suatu hari, seekor ular telah masuk ke dalam rumah penjaga tersebut melalui tingkap dan mengambil nyawa seluruh keluarganya. 9. Bikini Atoll, Oceania. Pulau ini merupakan antara pulau yang paling berbahaya dalam senarai ini. Bukan satu, tapi dua bahaya yang sedang menanti jika korang ke sini. Ha, ini kerana selain terdapat beribu ikan jerung, pulau ini juga terdedah dengan radiasi nuklear. Selepas Perang Dunia Kedua, penduduk di pulau ini telah dipindahkan secara paksa pada tahun 1946, di mana kemudian pulau ini telah dijadikan tempat untuk lebih 20 ujian nuklear oleh Amerika Syarikat sehingga menyebabkan seluruh pulau musnah. Setelah hampir 5 dekad, kawasan ini akhirnya mula dipenuhi dengan alam semula jadi dan telah diisytiharkan selamat pada tahun 1997. Walau bagaimanapun, para pengunjung dinasihatkan untuk tidak makan makanan dari alam semula jadi seperti pokok kelapa kerana dikhuatiri berbahaya akibat sisa radiasi nuklear. Kawasan itu kini menjadi tumpuan pelancong, terutamanya penyelam kerana terdapat banyak bangkai kapal karam untuk dilihat. 8. Pulau Greenard, Scotland. Sama seperti Bikini Atoll, pulau kecil yang terletak di utara Scotland ini juga digunakan oleh Amerika Syarikat untuk ujian perang biologi semasa Perang Dunia Kedua. Apa yang menakutkan, pada tahun 1942, mereka telah menjalankan eksperimen dengan menggunakan bakteria anthrax yang sangat ganas, di mana bakteria ini telah membunuh ratusan biri-biri dan memaksa mereka menutup pulau itu untuk dikuarantin. Pada tahun 1980, pulau ini telah dinyah cemar menggunakan ratusan tan formaldehyde. Sehinggalah pada 24 April 1990, Menteri Pertahanan United Kingdom, Michael Newbird, dikatakan telah mengisytiharkan pulau ini selamat untuk didiami. Pulau itu kini digunakan untuk para pengembala menternak kambing. 7. Pulau Vozrozhdeniya, Uzbekistan. Pulau Vozrozhdeniya atau dikenali sebagai pulau kelahiran semula terletak di antara Uzbekistan dan Kazakhstan.
Pulau yang asalnya merupakan perkampungan nelayan ini telah ditawan oleh Kesatuan Soviet dan mereka telah membina sebuah tapak rahsia untuk ujian senjata biologi yang bernama RL-7 pada tahun 1954. Malangnya pada tahun 1971, berlaku sesuatu yang tidak diingini sehinggakan muncul pelbagai wabak penyakit yang telah mengambil nyawa sebahagian besar daripada penduduk di sana. Dikatakan senjata biologi rahsia ciptaan mereka telah mengundang pelbagai penyakit eksotik berbahaya. Bagaimanapun pada tahun 2002, hasil kerjasama Amerika Syarikat, kebanyakan tempat itu telah dinyah cemar. 6. Pulau Ramri, Myanmar. Selama ini kita selalu dengar manusia melakukan penderaan terhadap haiwan kan? Tapi apa pandangan korang jika ia berlaku sebaliknya? Pulau Ramri merupakan sebuah pulau terbesar yang terletak di pantai Rakhine, Myanmar. Apa yang menakutkan? Pada tahun 1945, berikutan pertempuran antara tentera British dan Jepun ketika Perang Dunia Kedua, dianggarkan seramai 400 tentera Jepun telah melarikan diri ke dalam paya di pulau itu di mana mereka akhirnya telah diserang banyak buaya secara besar-besaran. Ini telah menyebabkan pulau itu disenaraikan oleh Guinness Book of World Records sebagai pulau yang memegang rekod tertinggi serangan buaya kepada manusia. Seekor buaya ini dianggarkan seberat hampir 1000 kilogram dan mempunyai kepanjangan 23 kaki. Menurut National Geographic, buaya air masin ini merupakan jenis buaya yang sangat ganas dan agresif yang menjadikan manusia sebagai makanan. 5. Pulau Sabah, Netherlands. Kalau korang nak pergi ke pulau ini, pastikan korang pergi ketika musim salji. Kenapa korang tanya? Walaupun tempat ini dianggap Paradise Island kerana tempatnya yang cantik, tiada jenayah dan tiada nyamuk, korang kena tahu kenapa nyamuk tak hidup di kawasan ini. Menurut laman web Caribbean Hurricane Network, pulau kecil ini merupakan antara pulau yang paling banyak dilanda ribut taufan di dalam dunia. Dianggarkan sejak tahun 1851 sehingga tahun 2010, pulau ini telah dilanda ribut taufan paling ganas sebanyak 64 kali. Disebabkan ribut taufan itu jugalah terdapat banyak kapal yang telah rosak dan karam di pulau ini. 4. Pulau Farallon, Amerika Syarikat. Kepulauan Farallon yang terletak di pantai California, Amerika Syarikat ini turut dikenali dengan gelaran Gigi Iblis. Gelaran itu telah diberikan para pelayar abad ke-19 kerana di sini terdapat banyak bahaya yang menanti seperti gangguan terhadap navigasi kapal, bencana alam dan ratusan kapal yang karam. Selain itu, pada tahun 1946 hingga 1970, lautan di sekitar pulau ini telah digunakan sebagai tapak pembuangan sisa radioaktif. Dianggarkan sebanyak 47,800 tong bersamaan 208 liter sisa radioaktif telah dibuang. Malah kawasannya yang dihuni oleh banyak anjing laut telah menarik ribuan ekor jerung putih yang besar, menjadikan pulau ini antara pulau paling berbahaya di dunia untuk dilawati. 3. Pulau Miyake, Jepun. Di sebalik negara yang terkenal dengan anime ini, wujudnya sebuah pulau yang sangat berbahaya yang terletak di Kepulauan Izu. Pulau Miyake atau dikenali sebagai Pulau Gunung Berapi ini merupakan sebuah pulau yang mempunyai gunung berapi yang aktif, iaitu Gunung Oyama. Pada tahun 2000, telah berlakunya letusan gunung berapi sehingga menyebabkan gunung berapi itu bocor dan mengeluarkan gas beracun. Siren telah dibunyikan apabila kadar sulfurik meningkat dengan mendadak, menyebabkan seramai lebih 3,600 orang telah keluar meninggalkan pulau itu. Bagaimanapun, setengah daripada mereka tetap berkeras dan membuat keputusan untuk terus tinggal di pulau tersebut untuk menyesuaikan diri. Seluruh penduduk di sana telah menjadikan pemakaian topeng gas sebagai salah satu kegunaan harian mereka untuk melindungi diri dari gas beracun tersebut. Bagaimanapun, pulau itu kini telah dibuka kembali untuk dikunjungi. Namun, 2/3 daripada kawasan pulau tersebut masih ditutup kerana kandungan gas beracun masih tinggi. 2. Pulau Provellia, Itali. Bukan sahaja berbahaya, pulau ini juga dikatakan
merupakan antara pulau yang paling berhantu dan misteri di dunia. Pulau Pravelia merupakan sebuah pulau kecil yang terletak di antara Venice dan Lido di utara Itali. Pulau ini pertama kali muncul dalam catatan sejarah pada tahun 421, di mana pulau ini dipenuhi penduduk sehinggalah mereka semua melarikan diri pada tahun 1379 kerana peperangan. Pada tahun 1776, pulau ini telah digunakan sebagai tempat kuarantin untuk mereka yang menderita akibat wabak penyakit dan sebagai hospital, tempat di mana pesakit mental ditempatkan. Bagaimanapun, hospital mental itu telah ditutup pada tahun 1968 dan pulau ini telah terbiar kosong sejak dari itu. Dikatakan sesiapa yang dihantar ke pulau ini akan dijangkiti simptom Black Death. Balah 18 ekar kawasan di pulau itu telah digunakan untuk menguburkan 160,000 mangsa. 1. Pulau Sentinel Utara, India. Di Lautan Hindi, terdapat sebuah pulau terpencil yang terletak di Kepulauan Andaman, iaitu sebuah pulau yang sangat bahaya. Ini kerana pulau itu merupakan tempat yang dihuni oleh kaum Sentinel. Kalau korang nak tahu, kaum Sentinel dikatakan merupakan kaum yang telah tinggal di pulau itu lebih daripada 50,000 tahun di bawah pelindungan kerajaan India. Bagaimanapun, kaum di pulau ini sangat jauh daripada teknologi dunia moden dan tidak mengetahui apa-apa tentang dunia luar. Ini menjadikan pulau tersebut seolah-olah sebuah pulau yang berada di zaman lampau. Apa yang menakutkan, oleh kerana tidak didedahkan dengan dunia luar, kaum ini akan menjadi ganas dan akan menyerang sesiapa sahaja yang cuba menjejakkan kaki ke pulau tersebut. Disebabkan itulah, kerajaan India telah membuat keputusan untuk menutup dan mengharamkan terus pulau ini daripada dikunjungi masyarakat luar. Pada tahun 2018, terdapat seorang paderi yang telah membayar seorang nelayan untuk pergi ke pulau tersebut. Namun, ia berakhir dengan tragedi yang menakutkan, di mana beliau terus diserang dengan anak panah setelah sampai dan diheret masuk ke hutan untuk ditanam.